Virus corona membuat penyanyi Raisa kehilangan pekerjaan, termasuk batal untuk merilis lagu barunya. Namun istri Hamis Daud ini berjanji akan memperkenalkan karya terbarunya setelah pandemi ini berakhir. Dikutip dari Warta Kota, penyanyi berusia 29 tahun itu mengaku bahwa banyak pekerjaannya ditunda, bahkan sebagian lainnya batal. Diketahui, hingga kini Raisa juga melakukan aktivitas dari dalam rumah bersama suami dan anaknya. Justru ketika itu, dan di tengah wabah pandemi ini, Raisa ingin membuat lagu yang nantinya akan menjadi salah satu materi dalam album barunya nanti. Melalui siaran langsung Instagram bersama CGV pada Kamis 14 Mei 2020, Raisa mengaku selama di rumah ia melakukan meditasi dengan musik. Raisa baru terpikir menulis lagu di tengah pandemi virus corona karena selama ini jadwal bernyanyinya sangat padat. Namun itu diakui Raisa karena saat ini otak dan hati belum bisa menyatu. Ia pun meminta maaf pada penggemarnya yang disebut Hiu Raisa. Meski begitu, ia berjanji akan mengenalkan lagu baru yang akan dirilisnya setelah pandemi ini berakhir. Diakui Raisa pula, lagu itu disebut mempunyai arti spesial untuknya. Sekian informasi dan Tribunnews Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!